Mapolres Tasik Malaya sudah masuk ke lapangan apel dan bergabung untuk pasukan. Pada siang hari ini, kita sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Kapolres, kita akan melaksanakan kegiatan pengamanan. Namun demikian, perlu saya sampaikan bahwa yang menjadi objek pengamanan kita sekarang atau sore hari ini itu ada dua rekan-rekan di perempatan Bumi 7 dan akan melintas di depan Mako. Ini untuk rekan-rekan lalu lintas. Kemudian rekan-rekan sekalian, ya, ini dinahnya rekan-rekan, ya. Yang pertama, ini adalah pagar sebelah kanan. Jika kita menghadap syarat dengan DPRD, warna hijau ini adalah datangnya terkuat di sini. Ini dalam masalah satu, hanya dengan tangan kosong. Ya, di sini tangan kosong. Pada saat situasi pengunjuk rasa masih damai, ini semuanya dihadapi dengan tangan kosong. Ya. Kemudian, pertanyaannya, Pak, apakah tidak mancing? Nah, di sini pun sudah kita siagakan kendaraan water cannon dengan posisi lurus ke arah pintu gerbang. Jadi apabila di sini sudah menggunakan untuk dua arah, baik arah dari Rancabango maupun dari Gedung Pucu. Jadi tidak ada lagi arus yang melintas di depan kita ini. Nah, posisi rekan-rekan Brimob silakan standby. Di depan ada rumah makan dermaga. Jangan sampai nanti ini masa masuk sini.